Langkah-langkah yang perlu kita lakukan selepas kematian. Terima kasih atas soalan yang diberikan oleh Tuan Izzuddin berkenaan dengan rumah si mati, apa yang boleh dilakukan. First of all, rumah tersebut kita tak boleh nak jual. So ada kita kena buat penilaian, kena make sure, buat penilaian atas hartanah ataupun harta seperti peninggalan si mati. Ada dua jenis harta sepeninggalan. Satu ialah harta tidak alih dengan satu harta alih. Harta yang tak alih macam rumah, tanah, gudang dan sebagainya. Sementara harta alih ialah seperti KWSP, ASB dan sebagainya. Okey. So sekiranya jumlah harta alih dan harta tidak alih tersebut melebihi 2 juta, maka cara yang perlu dilakukan ialah melalui probate. Sementara harta yang bawah 2 juta, yang ini boleh diuruskan di pejabat tanah. Okey. Apa yang perlu dilakukan ialah contohnya katakan ada berlaku kematian, maka waris si mati perlu pergi ke pejabat tanah untuk mengisi borang A, and then bukti kematian perlu disertakan sijil mati, akuan sumpah oleh 2 saksi sekiranya kematian tu berlaku di luar negara, ataupun perintah anggap kematian sekiranya mayat tidak dijumpa. Okay, so ada 3 perkara kat situ kena buktikan. Untuk buktikan kematian ada 3. And then lepas tu sekiranya ada dokumen harta tidak alih, maka salinan hak milik tu kena disertakan dan diberi kepada pejabat tanah. Dokumen tersebut mestilah disah, kena dibuat disah sebagai salinan original. And then siapa yang berhak mohon untuk mengisi borang A ialah para waris. Satu ialah para waris. Nombor 2 ialah orang yang mempunyai kepentingan, orang yang meletakkan caveat pada rumah tu, contohnya orang yang pemuhutang. And nombor 3 ialah pembeli di bawah surat perjanjian jual beli yang sah. Katakan kalau SPA dah disign, maka orang yang beli tu yang dah bayar 10% tu, dia ada hak untuk meklaim, memohon pembahagian harta tersebut. And then siapa-siapa yang diarahkan oleh pentadbir tadah ataupun amanah raya berhad. Jadi itu adalah 6 golongan yang boleh memohon. Apabila kita nak memohon, kita pergi di bahagian pusaka kecil. Ini untuk harta yang bawah 2 juta. Mungkin masa tu kita tak tahu sama ada nilai dia lebih 2 juta ataupun tidak, sebab tanah kita tak tahu. Sebab yang menilai tanah tu ialah JPPH. Isi borang tu dulu. And then lepas tu pergi pejabat tanah, nanti mereka akan buat semakan nilai harta tak alih tu. Contohnya macam dia punya tanah kosong ataupun rumah ataupun gudang dan sebagainya. Macam KWSP, ASB itu senang sebab dengan dokumen kita boleh buat boleh terus tahu. Jadi especially untuk rumah harta yang bawah 2 juta, kena hadiri pembicaraan. Jadi pembicaraan ni akan dibuat oleh pejabat tanah, akan dipanggil. Jadi semua dokumen-dokumen asal kena dibawa. Bukti kematian, hak milik tanah, kad pengenalan, surat beranak, surat nikah, bukti-bukti semua. Dan semua pihak yang mempunyai hak atas pusaka tersebut wajib hadir. Jadi ada banyak ketika yang masa perbicaraan ni, ada orang bila dia nak harta lebih, dia akan cakap ada kes yang kononnya pemati, orang yang meninggal dunia tu, dia adalah waris dan tak ada waris lain. Jadi sekiranya berlaku penipuan, contohnya dalam kes yang berlaku, bini yang kedua kata dia tak ada bini lain, sedangkan sebenarnya dia ada bini yang pertama dan ada anak-anak yang mempunyai hak atas harta pusaka tersebut, menyebabkan apabila dipanggil semula boleh menyebabkan orang yang claim mula-mula dekat perbicaraan tu disu di mahkamah dan tangkap masuk dalam penjara. Jadi benda ni sangat serius. Semua-semua waris kena hadir. Okay, and orang yang
pemohon ataupun orang yang orang kata menjadi wakil untuk segala waris ni kena umum semua yang waris untuk datang. Kalau tak boleh datang, maka dia kena isi satu borang yang memberi kuasa dengan apa tu surat persetujuan memberi kuasa untuk orang yang apa tu orang yang dilantik tu untuk bertindak bagi pihak dia. Okey? Jadi cara dia masa pembahagian tu nanti akan dibincangkan cara nak membahagi dia sama ada nak mengikut faraid ataupun bagi orang Islam dia ikut akta pembahagian akta pembahagian harta 1958. Sekiranya kalau pembahagian tu ikut faraid, orang yang mempunyai hak atas faraid tu dia boleh cakap yang dia nak bagikan dia punya full hak kepada kakak dia ke whatever ke adik dia ke. Jadi itu boleh diberitahu dalam perbicaraan. Okay. And ada juga ketika berkenaan dengan kita panggil apa tu will. Bahasa Malaysia will, saya pun tak pasti tak ingat. Okay, will ni basically hanya boleh diberi kepada orang yang tidak mempunyai hak atas harta tersebut, tetapi maksimum yang boleh diambil ialah 1/3 saja. Contohnya dia ada anak angkat tak ada hak. Kalau ikut faraidnya tak ada hak dekat dalam harta pusaka. Jadi sekiranya semati mempunyai anak angkat, maka sebelum dia boleh buat satu wasiat maksimum 1/3 diberi kepada anak angkat tersebut. Jadi sebelum perbicaraan tu ataupun sebelum pembahagian selepas perbicaraan, dia bahagi tu dulu. Okey, kat situ. And jangka masa proses ialah lebih kurang 6 bulan selepas borang A dimasukkan. And proses kalau sekiranya melibatkan banyak apa tu complication, contohnya harta nenek tapi ayah dah meninggal, jadi kat situ ada berlapis, jadi ada banyak apa tu masa tu mungkin akan lebih lagi lah, sebab dia akan tengok nenek tu punya apa tu hak dulu, lepas tu baru dah bahagi, lepas tu baru dia tengok kepada bapa yang dah meninggal tu. Okay, and then lepas tu rayuan, sekiranya selepas perbicaraan boleh dibuat rayuan selama 14 hari sahaja. Selepas 14 hari tak boleh lagi dibuat rayuan. And then selepas dah habis tempoh 14 hari tu, maka perintah untuk pembahagian dikeluarkan oleh pejabat tanah. And then baru situ barulah dia mungkin minta perintah order to sell. Maksudnya dia baru boleh buat penjualan hartanah tu. Jadi sebelum nak jual hartanah tu, dia kena pergi ke pejabat tanah. Ini untuk yang bawah 2 juta. Kalau bawa lebih 2 juta, dia kena melalui probate and melalui mahkamah tinggi. Kos dia lagi tinggi. Jadi kalau yang bawah 2 juta, ini normally berlaku among us. Bawah 2 juta, jadi pergi pejabat tanah, isi borang. And then lepas tu semua bukti kematian tu dibawa sekali. Lepas tu bila dipanggil, semua waris kena datang. And then masa tu dibicarakan bagaimana pembahagian akan dibuat. And then lepas tu selepas dah pembahagian dah settle, ada waktu untuk rayuan selama 14 hari. Lepas 14 hari barulah order dikeluarkan. Okay. So pembayaran dia lah, kalau sekiranya tanah tersebut bawah RM1,000 ataupun dia punya pusaka bawah RM1,000, pembayaran RM10. Jika hingga ke RM50, pembayaran RM30. Sekiranya melebihi RM50,000 hingga ke RM2,000, pembayarannya ialah 0.2% daripada nilaian pusaka. Okay. So itu adalah ringkasan berkenaan dengan apa yang berlaku terhadap harta si mati dan bagaimana nak melakukan selepas dah meninggal dunia. So benda ni harus dibuat secepat mungkin, jangan hingga berlakunya permohonan berlapis. Jadi selepas meninggal dunia je sepatutnya terus dilakukan. Maksudnya dalam masa 14 hari, selalunya sebulan sebelum selepas meninggal kan dia ada dia punya kenduri whatever. Jadi lakukan waktu tu sebab masa tu semua orang ada dan kita boleh bincangkan terus.
Kan ramai orang Melayu kata kubur merah masa nak bincang pasal pusaka, actually benda tu lagi penting. Lepas meninggal terus bincang lagi bagus. Jadi kita boleh settlekan. Kalau tidak nanti bila tu bertangguh, orang yang sepatutnya menerima hak tu akan mungkin ada penginiayaan. Mungkin bagi you, you tak perlukan harta pusaka tu, tapi ada orang dia memerlukan wang tersebut. Jadi lebih baik kita selesaikan awal-awal lagi. Itu saja untuk perkongsian saya kali ini. InsyaAllah kita jumpa di lain kali. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejaya hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.